Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rekan di Matematika Rek. Dalam part atau video ini teman-teman, kita akan membahas, nah ini ya teman-teman ya, 1 sama dengan minus 1. Bagaimana sih sebenarnya teman-teman bisa seperti ini? Tapi sebelum lanjut ke pembahasan soalnya, jangan lupa subscribe dan like channel YouTube ini. Nah oke teman-teman, sebelum menjawabnya, kita harus mengetahui bahwa akar min 1 itu sama dengan i. I itu adalah imajiner ya teman-teman, atau adik-adik ya, atau bilangan hayal ya, lebih tepatnya seperti itu ya. Nah di sini 1 itu sama dengan akar 1. Nah akar 1 ini bisa kita buat begini teman-teman. Akar min 1 kali min 1. Min 1 kali min 1 itu adalah 1 ya. Nah di sini bisa kita jabarkan dulu. Akar min 1 dikali akar min 1. Boleh seperti itu teman-teman ya. Kemudian selanjutnya di sini, nah ini akar min 1 itu adalah i. Jadi bisa kita tulis i kali i. Nah i kali i ini adalah i pangkat 2. Nah sedangkan i pangkat 2 ini teman-teman, bisa kita gantiinnya jadi akar min 1 pangkat 2. Boleh begitu? Boleh. Nah di sini kita bisa mencoret pangkat 2-nya dengan akarnya, jadinya itu adalah min 1. Jadi kita sudah membuktikan ya teman-teman bahwa 1 itu sama dengan min 1. Nah, jika teman-teman atau adik-adik tidak setuju dengan argumen ini atau video ini, silakan tulis komentarnya di bawah kolom komentar video ini ya. Berikan masukan ya teman-teman, tentunya masukan-masukan yang positif ya. Oke, sekian dan terima kasih.